Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali pada hari ini. Hari berapa ini? Sabtu. Hari Sabtu tanggal 8 Juli tahun 2023. Jadi pada siang hari ini kita dapat orderan di Warung Lamongan. Warung Lamongan itu warung yang berada di tidak jauh dari Polres Maros. Jadi titiknya tidak jauh dari Polres Maros. Jadi sekarang kita tutup teh kita ya. Teh kita ditutup dulu guys. Sebentar kita merapat lagi. Bagaimana orderan ini hari bang? Masih belum pecah. Oh belum dipecah. Okay. Abang bagaimana bang orderan bang? Alhamdulillah. Jadi kita alhamdulillah ya. Kita berangkat dulu guys. Belum pecah. Oke, jadi kita langsung saja meluncur ke Warung Lamongan. Warung Lamongan, Kabupaten Maros. Lokasi di mana kita dapatkan orderan ya. Hanya mau naik-naik sedikit ya. Nah. Tuh bagaimana? Masih mau naik lagi? Ah, kesini lagi. Oke. Jadi hari ini kita sudah dapatkan 3 orderan. Ini orderan ketiga kita hari ini. Mohon maaf ya kalau mungkin kamera depan kita agak buram ya. Kamera bifro kita agak buram. Saya sementara cari rezeki juga ini sebenarnya ya. Saya sementara berusaha untuk beli lensa. Ternyata itu kita bisa ganti lensa. Ternyata kita bisa hanya dengan ganti lensa pakai lensa GoPro ya. Jadi kamera bifro ini kita bisa pasangkan lensa GoPro. Itu menurut informasi yang sempat saya dapat dari rekan YouTubers kita. Jadi ini lagi kumpul-kumpul dana ya untuk bisa membeli melalui Shopee ya. Ternyata itu bisa dibeli melalui Shopee. Ya doakan ya, semoga orderan lancar. Saya bisa beli kamera ya. Saya bisa beli lensa GoPro untuk supaya kembali jernih gambar dari bifro kita. Saat ini pasti buram ya, terlihat agak buram karena kaca dari lensanya itu, kaca dari lensanya itu lagi tergores ya. Lampu merah panas ya, panas guys. Luar biasa. Untuk bisa sampai di Warung Lamongan ya kita harus mutar. Harus mutar ya. Kita mutar di sini samping Indomaret. Aduh, masih goyang ya ternyata. Masih goyang.
Kemarinnya masih goyang. Oke, kita sudah sampai di Warung Lamongan. Warung Lamongan. Kocek, kocek. Nasi goreng biasa dengan nasi campur. Jauh di lubuk hatiku masih terus. Ini nuk deh. Oh iya, kasih. Tararara. Oke, jadi orderan kita sudah beres. Kita lanjut cus untuk lakukan pengantaran menuju ke Balai Besar Veteriner. Ya, di depan kita ini adalah Masjid Agung Kabupaten Maros. Wih, kita dapat lampu merah, guys. Jadi kita harus tinggal dulu. Jadi hari ini tanggal 8 ya. Berarti sisa 2 hari ya. Sisa 2 hari kita bayar cicilan motor. Sebenarnya sih sudah cukup ya. Untuk pembayaran cicilan motor sudah cukup. Tapi kita masih cari lebih-lebih. Kita masih cari lebih-lebih. Maksudnya lebih-lebih di sini modal ya, modal untuk ngebit ya. Akun tidak boleh kosong juga. Jadi kalau saldo akun yang ada 900.000 itu kita pakai membayar semua untuk cicilan motor, berarti saldo akun kosong. Itu tidak baik untuk akun ya. Akun harus berisi saldonya supaya orderan gampang masuk. Makanya saya belum membayar ya. Nantilah tanggal 10 baru kita bayar ya. Ada juga batasnya kok, jadi tanggal 10 ya baru kita bayar. Ya tanggal 10 nanti kita dapat kurang lebih lah, mudah-mudahan ada 200-an untuk modal awal lagi kita ngebit ya. Hari Sabtu ini ya. Hari Sabtu, aduh, besok ini saya diundang ke Makassar oleh teman-teman ya. Mereka mau acara makan-makan di sana. Wah, saya lupa ini. Hampir saya lupa geser ini aplikasi kita ya. Geser mulai pengantaran. Panas ya, luar biasa panasnya. Kamera padahal sudah saya buka satu tangnya ya, tapi masih goyang. Ini pengaruh goyangnya bagaimana ya, terlalu goyang ya. Bagusnya dipasang di mana ini GoPro ini supaya tidak goyang gambarnya, guys. Saya mulai keterbingungan ini.
Ada apa denganmu? Oh. Oke, jadi untuk semua teman-teman, semua sahabat yang ada di seputaran wilayah Kabupaten Maros, silahkan untuk pesan makanan ataupun gunakan aplikasi Gojek, baik untuk antar barang, jemput barang, antar jemput orang bisa ya. Silakan untuk menggunakan aplikasi Gojek dan nikmati pelayanan-pelayanan dari driver seperti saya ya. Dan di Maros ini ada banyak driver yang handal tentunya, yang siap melayani para customer semua. Jadi ini kita sementara menuju ke Jalan Poros Maros Kepangkep ya. Ini sementara menuju Jalan Poros Maros Pangkep. Oke, Balit Sereal ada di sebelah kanan kita. Jadi kita harus belok kanan di sini di depan ya. Depan ini kita belok kanan masuk ke pintu gerbang Balit Sereal. Oke, kita masuk. Banyak bunga-bunga di sini ya. Sini pemandangannya luar biasa ya. Lumayan cantik. Banyak bunga-bunga di taman. Kayak lagu ya. Banyak bunga-bunga di taman. Hai. Oke, jadi tentunya teman-teman silahkan untuk like dan subscribe dan juga bunyikan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan updatean-updatean terbaru dari updatean terbaru dari saya Bangki Coach tentunya. Dengan konten Ojol Motor Vlog Maros. Oke guys. Oke, Balai Besar Veteriner Maros. Dititip di satpam katanya ya. Minta dititip di satpam. Tidak ada satpam ya. Pak, atas nama Pak Jumardi. Di mana sekarang, Bede? Dia bilang tadi titip di satpam. Oh, itu. Oh, dia. Iya. Yeah. Makasih banyak, Pak. Ya, Pak, ya, Pak, saya bikin konten apa masuk ya? Makasih, Pak. Oke, jadi kita sudah mengantar. Mari, Pak. Oke, jadi aduh, verifikasi muka lagi. Masa verifikasi muka lagi, guys? Kita diminta lagi untuk verifikasi muka. Parah, men, parah. Kita mau verifikasi muka di mana ya? Kita cari tempat berteduh dulu ya. Aduh. Kan dah enak juga ini kalau tempat ramai baru verifikasi muka. Kita disuruh geleng-geleng. Kita disuruh buka-buka mulut. Aduh. Lucu juga ya. Oke, jadi kita
ikuti saja perintah dari aplikasi. Kita buka dulu helm, buka masker. Kita harus buka masker ya. Kita harus buka masker. Kalau mau verifikasi muka. Parah juga ini, makin parah ini aplikasi. Di tengah jalan kita disuruh mangap-mangap, buka mulut, buka mata. Parah men, parah ya. Tapi mau ngomong gimana lagi guys, seperti itu kehendak pemimpin ya. Ya ini kan masih mending saya ya. Kebetulan ini tempat sepi. Bagaimana ya kalau di tengah keramaian yang baru minta verifikasi muka gitu, diliatin banyak orang. Hai, padahal pagi-pagi tadi saya sudah verifikasi muka. Masa verifikasi muka lagi? Kalau pagi-pagi verifikasi muka masih di rumah, tidak ada masalah. Tapi kalau verifikasi mukanya di tengah jalan seperti tadi, apalagi di tempat ramai, waduh, ayolah, janganlah seperti itu. Jangan siksa kami ya, jangan bikin malu lah. Orang akan menganggap kita ini lelucon, mangap-mangap di tengah jalan, geleng-geleng, kedap-kedip mata. Oke, jadi kita telah selesaikan orderan ketiga. Lanjut kita jemput rezeki kita orderan keempat. Kira-kira ini orderan keempat kita dapat di mana ya? Orderan keempat kita dapatnya orderan apa, jenisnya apa, dan di mana pengantarannya? Kayaknya depan macet ya. Kayaknya ada ketermacetan di depan. Dan kayaknya kamera Bipro kita sudah menurun casnya. Casnya kurang. Atau kita cas saja ya. Boleh juga nih sambil cas juga ya. Mending kita sambil cas dia. Casnya di sini ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut dulu mutar-mutar di seputaran Kota Maros. Ini casnya udah masuk belum ya? Jangan sampai tidak masuk ya.
Diharap masuk, ternyata tidak. Masuk enggak ya? Kenapa tidak masuk? Eh, masuk dia. Oke, dia sudah masuk. Ada perbaikan jalan sehingga sempit jalanan di sini. Kita coba-coba mutar lewat sini. Oke. Kita mutar-mutar perlahan ya. Mutar-mutar perlahan. Perlahan. Nah. Jalan-jalan perlahan. Perlahan semoga dapat order. Oke, kita mutar. Hoi. Kita berada di atas jembatan Sungai Maros. Jembatan Sungai Maros yang berada dekat dari Polres Maros. Jadi jembatan panjang di Sungai Maros ini ada dua. Ada dua. Yang satu yang baru tadi kita lewat, yang dekat dari Polres Maros, atau yang arah menuju ke Jalan Polres Maros Bone. Yang satu lagi ada di sebelah kanan kita ya tadi. Di sebelah kanan kita itu di Jalan Polres Maros Pangke. Itu jembatan Sungai Maros yang satu. Jadi teman-teman yang arah menuju ke Pangke bisa lewat jembatan yang di sebelah, dan yang teman-teman yang pengendara yang mau menuju ke arah Bantimurung atau Bone, lewat yang tadi saya lewati ya. Seperti itu. Dan selanjutnya di simpang 4 ya, lampu merah patung kuda. Kita berada di lampu merah patung kuda, ada arah menuju ke Kota Makassar. Kita belok kiri, artinya kita masuk ke kuliner PTB Maros. Di sini ada dua pintu gerbang PTB. Ada pintu gerbang kupu-kupu. Ini pintu gerbang kupu-kupu. Oke, jadi situasi dan kondisi ternyata kita belum mendapatkan orderan hingga sekarang. Jadi lebih bagus kalau kita kembali menuju ke base camp Gojek Sektor Maros yang tepatnya berada di Warkop atau Warung Kopi Daeng Tene, yang tepatnya berada di depan Pasar Tramo atau Pasar Tradisional Modern. Ini dia Pasar Tradisional Modern, ada di depan kita. Pasar Tramo, Kabupaten Maros.
Nah, di sini dia base camp kita, Warkop Dengte Nemaros. Nah, kita parkir di sini saja. Sini. Ah. Oke. Okay.